Hey, Ultraman Zero dan Ultraman Kuasa 7, ayo kita bertanding lagi. Aku akan membalas kekalahanku kemarin. Ayo saja Ultraman Daina, sampai kapanpun kau tidak akan bisa menang. Akulah yang akan menang. Kita lihat saja nanti Ultraman Zero, jangan percaya diri dulu kamu. Oke, siapa takut? Baiklah, ayo kita mulai pertandingannya. Hei, tunggu! Hei, Ultra Woman cantik istriku, kamu ngapain datang ke sini sambil bawa motor segala? Suamiku Ultraman Zero, aku juga akan ikutan melawan kalian semua, Ultraman Kuasa 7 dan juga Ultraman Daina Kuasa 7. Wah, sepertinya kau mau ikut bertanding juga bersama kami. Baiklah, ini akan sangat seru. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan mulai lagi pertandingan balapan antara para Ultraman. Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Namun sebelum itu kita akan lihat dulu lintasan yang akan mereka lewati pada balapan kali ini teman-teman. Nah barusan ada lintasan yang akan mereka lewati teman-teman dengan berbagai rintangan. Dan terakhir mereka harus melompat menuju ke atas ini teman-teman. Dan ini adalah tantangan terakhir mereka. Mereka harus melewati blok ini dan mereka harus menabrakkan motornya menuju ke bola ini dan masuk ke gawang. Dan siapapun yang berhasil memasukkan bolanya ke gawang dialah pemenangnya. Oke lah teman-teman, kita langsung mulai saja pertandingannya, let's go. Oke, peserta pertama ada Ultraman Victory, perwakilan dari Ultraman Kuasa 7. Oke teman-teman, kita akan saksikan bersama-sama apakah dia akan berhasil menaklukkan tantangan kali ini. Oke, kita lihat. Oke, dia melompat teman-teman. Wow, cukup tinggi sekali. Oke, lihat teman-teman, di sini banyak sekali rintangan-rintangannya ya teman-teman. Ini lebih seru dari kemarin sepertinya. Oke lah, kita akan saksikan saja teman-teman. Apakah Ultraman Victory bisa melewati semua rintangan-rintangan kali ini? Hei, beliau kemana woi? Waduh, dia malah kesini teman-teman. Oke. Tapi dia masih berusaha untuk kembali lagi. Oke, ini dia. Dia pun bersiap teman-teman. Oke, lompat sini. Hop. Oke, mantap. Wow. Oke. Hati-hati Ultraman Victory. Ini dia. Lompat. Wow, ada baling-baling raksasa di bawah. Oke, dia berhasil melewatinya. Oke, mantap. Walaupun sedikit terpental, tapi dia masih berhasil. Dan ini dia. Lompatan terakhir. Hop. Wow. Apakah dia bisa melewati blok ini? Oh, tidak. Dia gagal melewati bloknya, teman-teman. Oke lah. Kita langsung saja ke peserta berikutnya. Oke, peserta kedua kita di sini ada Ultraman Daina Lava. Oke, teman-teman, kita lihat apakah Ultraman Daina Lava akan bisa menaklukkan tantangan kita hari ini. Oke, dia lompat, aman sekali. Oke, mantap. Hop, hati-hati. Ini dia. Hop, wey, dia nyangkut sepertinya, teman-teman. Oke, dia putar balik lagi. Dia mengambil ancang-ancang lagi dan let's go. Wow, gagal lagi teman-teman. Oke, dia langsung saja masuk. Oke, awas hati-hati ada baling-baling raksasa di sana. Hati-hati, wow, dia terkena baling-baling raksasanya teman-teman. Dan dia keluar jalur. Oh, dia terjatuh teman-teman. Oh, wow, ya jatuh lagi. Waduh, dia nyangkut di atas gedung ini teman-teman. Oke lah, next. Oke, selanjutnya di sini ada Ultraman Orb Lightning Attacker. Oke, teman-teman, kita lihat apakah Ultraman Orb Lightning Attacker akan berhasil. Kita lihat bersama-sama. Wow, oke, dia melewatinya dengan lancar. Dan ke sini. Oke, ini dia. Dia menabrak sesuatu di sana. Oke, dan langsung saja lompat. Oke, dia berhasil menghindari baling-baling raksasanya. Dan menuju lompatan terakhir. Lompat. Wow. Waduh, sayang sekali ternyata motornya tidak sampai teman-teman. Dan dia pun terjatuh dengan terpingkal-pingkal. Dan mantap sekali itu pasti. Tidak, itu sakit sekali teman-teman. Oke lah, kita langsung saja ke peserta berikutnya. Oke, next di sini ada Ultraman Daina Kuasa Emas.
Oke teman-teman, kita akan saksikan apakah dia akan berhasil. Oke, let's go. Lompat. Woohoo. Ya elah, dia nyangkut di sini teman-teman. Waduh. A few moments later. Oke, dia sudah berhasil keluar dan sekarang ini dia. Apakah dia akan berhasil menuju ke lompatan terakhir, teman-teman? Di sini dia harus menghindari baling-baling raksasa. Ini dia baling-baling raksasa. Dia terkena baling-baling raksasanya, teman-teman. Awas, waduh, dia sampai masuk ke sini, teman-teman. Hati-hati, Ultraman Dynamas. Waduh, terkena lagi. Ya ampun. Dia terkena baling-balingnya secara berturut-turut, teman-teman. Oke. Wow. Waduh, dia terlempar ke sini, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Oke. Motornya melambat, teman-teman. Sepertinya terjadi kerusakan di dalam motornya, teman-teman. Lihat, motornya sangat lambat sekali. Waduh, dia tidak bisa melewati lompatan terakhir dan motornya terbakar, teman-teman, dan meledak. Oh, tidak. Motor Ultraman Dynamas meledak dan dia pun jatuh, teman-teman. Ya ampun. Sangat sial sekali nasib si Ultraman Dynamas ini, teman-teman. Oke lah, next. Oke teman-teman, berikutnya ada Ultraman Blue Aqua. Oke, ini dia. Dia pun bersiap, teman-teman. Oke, lep. Beh, mantap. Oke, dia berhasil melewati dia gampang sekali. Hati-hati. Oke, lincah sekali ya si Ultraman Blue Aqua ini. Wuhuu, dia langsung melompat. Wow, dia terjebak di sini. Oh, hati-hati. Hati-hati Ultraman Blue Aqua. Wey, dia berhasil melewati baling-balingnya, teman-teman. Dan ini dia lompatan terakhir. Wow, dia berhasil melewati lompatannya, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Ya, sayang sekali. Dia bersih nyampe ke sini, tapi dia tidak bisa menabrak bolanya sampai ke gawang. Jadi si Ultraman Dyna, maksudku si Ultraman Blue Aqua gagal, teman-teman. Ya, oke lah, next teman-teman. Oke, sekarang giliran Ultraman Blue Dyna, teman-teman. Apakah dia akan berhasil? Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, diancang-ancang dan langsung gaspol, teman-teman. Oh, dia menuju ke sini dan hop. Aduh, waduh, dia tertabrak baling-baling lagi, teman-teman. Ya, oke, kita lihat dia melanjutkannya. Oke, lancar, lompat ke sini. Oke, mantap. Oke. Oh, dia berhasil dan aduh, tapi dia gagal mendarat, teman-teman, dan jatuh ya. Oke, sehingga Ultraman Dyna Air juga dinyatakan gagal karena dia terjatuh, teman-teman. Oke, next. Later. Oke, berikutnya di sini ada Ultraman Taiga Tristrium. Oke, teman-teman, let's go. Apakah dia akan berhasil? Dia menggunakan mobil apa nih? Mobil, maksudku motor, teman-teman. Tapi rodanya 4 ya. Seperti mobil. Oke, waduh, dia terjatuh di sini, teman-teman. Wow. Dia gagal melewati lintasan pertama tapi dia masih berusaha. Oke, apa yang dia akan lakukan? Apa yang akan dia lakukan, teman-teman? Hap. Waduh, susah sekali. Bagaimana caranya dia bisa melewati lintasan ini? Oh, dia berhasil melewatinya, teman-teman. Wih, hebat sekali ya. Oke, oke. Kita lihat apakah dia mampu melewati rintangan berikutnya. Oke, aduh, banyak sekali gangguan bagi Ultraman Taiga Tristrium. Oh, hati-hati, dia terkena baling-baling raksasa, teman-teman. Hati-hati Ultraman Taiga, dia nyangkut sepertinya. Oke, oh, dia terkena lagi. Oh, waduh, motornya rusak, teman-teman. Waduh, dan sepertinya motornya tidak bisa melanjutkan perjalanannya, teman-teman. Dan dia mogok ya, teman-teman. Waduh, kasian sekali, dia marah-marah tuh ya, teman-teman. Oke, next. Oke, berikutnya di sini ada Ultraman Dyna Storm alias Ultraman Dyna Petir, teman-teman. Oke, ini dia, lompat. Wuhuu, wih, tinggi sekali. Oh, hati-hati, dia menabrak batu barusan, teman-teman. Oke, semoga motornya baik-baik saja. Oke, ini dia lompatan apa ini namanya tuh? Aku lupa. Lompatan baling-baling raksasa. Oke, teman-teman. Waduh, dia mundur lagi. Dia mengambil ancang-ancang lagi dan lompat. Wow,
Oh ya, dia jatuh teman-teman. Oke oke, tapi dia baru melewatinya. Eh, mau kemana lagi dia? Oke oke, ternyata ke sini teman-teman. Ancang-ancang dan bersiap untuk melompat. Lompat, hop, wow, dia berputar dan dia berhasil mendarat dan tabrak. Dia ngapain, woi? Oke. Ngapain dia, woi? Itu tabrak cepetan. Ya, sepertinya motornya langsung mogok, teman-teman. Dan Ultraman Dyna Petir juga gagal gara-gara motornya mogok. Oke, selanjutnya di sini ada Ultraman Rosso Api, teman-teman. Oke, kita lihat apakah dia akan berhasil. Lompat. Wow, tinggi sekali lompatannya, teman-teman. Oke, mantap. Hop, wuhu. Tinggi juga ya. Oke, ini dia, hati-hati. Oke. Oke, dia berhasil melewati. Oh, dia terkena baling-balingnya sedikit, teman-teman, tapi dia masih bisa melanjutkannya dan lompat. Wow, tinggi sekali. Oh, tidak. Apakah dia akan berhasil? Aduh, dia juga gagal lagi, teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Oke, next di sini ada Ultraman Dyna Api, teman-teman. Oke, kita lihat apakah dia akan berhasil. Hop. Oke, mantap. Hop. Oke, dia lompat, teman-teman. Oke, ini dia. Hop. Oke, aman. Dan lompatan terakhir. Let's go. Wow, dia kemana ini? Mau kemana dia? Aduh, dia malah menabrak tiang listrik, teman-teman. Dan dia pun gagal, teman-teman ya. Oke, next peserta berikutnya di sini ada Ultraman Ginga. Oke, apakah Ultraman Ginga akan berhasil? Kita langsung saksikan saja, teman-teman. Let's go. Oke, ini dia, lompat. Oke, mantap. Oke. Dan aduh, timingnya tidak tepat sekali, teman-teman. Oke, dia ancang-ancang dulu. Oke, ancang-ancang dulu, teman-teman. Dan bersiap untuk melompat lagi. Hawas, ya elah. Dia terkena baling-baling lagi dan motornya rusak lagi, teman-teman, seperti si Ultraman Taiga tadi ya. Oke, dia pun gagal, teman-teman. Oke, berikutnya Ultraman Dyna Angin. Oke, apakah Ultraman Dyna Angin akan berhasil? Kita lihat. Wuhuu, waduh, dia langsung jungkir balik tuh, teman-teman. Terkena itu ya, teman-teman, terkena baling-baling raksasa. Oke, dia pun nyangkut. Oke, tapi dia berhasil keluar. Dan ini dia lompatan. Apa ini, aku lupa. Aduh, yaudahlah. Oke, dia berhasil, teman-teman. Dan kemana dia? Wow, dia terpental ke sini, teman-teman. Ya ampun, hati-hati Ultraman Dyna Angin terjatuh ke bawah, teman-teman, saking kerasnya ya. Ya ampun. Oke, dia nyangkut di sini dan dia pun gagal, teman-teman. Oke, tinggal tersisa si Ultraman Zero saja, perwakilan dari Ultraman Kuasa 7. Apakah Ultraman Zero akan menjadi satu-satunya peserta yang berhasil memenangkan rintangan kali ini? Kita lihat, teman-teman. Wow, ya ampun, dia malah langsung terkena baling-baling dan terpental keluar lintasan, teman-teman. Sangat sial sekali si Ultraman Zero ya. Oke, dan di sini teman-teman, perwakilan Ultraman Dyna terakhir ya. Ini ada Ultraman Dyna Origin. Oke, kita lihat apakah Ultraman Dyna bisa berhasil melewati semua rintangan ini. Hey, mau kemana dia? Hey, ya ampun, dia juga keluar lintasan, teman-teman. Ya, siapapun yang keluar lintasan, dia dinyatakan langsung gagal, teman-teman ya. Jadi Ultraman Dyna tidak bisa melanjutkan pertandingan, teman-teman. Oke lah, teman-teman, dan ini dia peserta terakhir kita, sang penantang, yaitu Ultra Woman 3 Pink. Oke, kita lihat, teman-teman, apakah dia akan berhasil. Oke, kita saksikan bersama-sama. Wow, tinggi sekali motornya, teman-teman. Wede. Oke, dan berikutnya ini dia lompat. Oke, dia balik lagi, teman-teman. Dan langsung lompat lagi, teman-teman. Wow, tapi dia berhasil melewati semuanya dan gampang sekali. Ini dia
Ini dia teman-teman, apakah dia akan berhasil? Oh wow, ya ampun, dia juga gagal teman-teman. Walaupun dia berhasil melewati semuanya, tapi dia gagal memasukkan bolanya ke dalam gawang teman-teman. Waduh, masa tidak ada yang berhasil teman-teman? Apakah pada video kali ini tidak ada yang menjadi pemenangnya? Aduh, sayang sekali ya teman-teman. Oh tunggu teman-teman, ternyata masih ada peserta terakhir, yaitu Kamen Rider Zio. Wah, kita lihat teman-teman, apakah Kamen Rider Zio akan berhasil? Oke, kita saksikan bersama-sama teman-teman. Wup, wah, ada peserta tambahan rupanya ya teman-teman, si Ultraman. Yaitu si Kamen Rider Zio teman-teman. Oke, kita lihat apakah dia akan menaklukkan rintangan ini dan mengalahkan para Ultraman-Ultraman tadi. Oke, dan lompat. Wup, waduh, dia jatuh teman-teman. Wow, tapi walaupun jatuh, dia berhasil menabrak bolanya dan memasukkannya ke gawang teman-teman. Sehingga Kamen Rider Zio lah yang menjadi pemenangnya teman-teman, mengalahkan Ultraman Kuasa 7 dan Ultraman Dyna Kuasa 7 dan juga Ultra Woman 3 Pink. Oke, kita ucapkan selamat kepada Kamen Rider Zio teman-teman. Dan mungkin kita akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you. Bye-bye.